Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. di sini, nama saya Jati Asmoro, sekretaris Pengda IOF Kaltang. Kita manggilnya siapa nih? Bang Jati. Boleh. Bang Jati. Bang Jati. Biar lebih akrab gitu ya, Bang ya. Iya. Jadi di sini kita mau nanya nih, Bang. Alasan terbentuknya IOF itu awalnya apa sih? Baik, mungkin saya jelaskan dulu cikal bakalnya terbentuknya IOF sendiri ya. IOF itu suatu organisasi di mana organisasi ini berkumpul dan bernaungnya para penggemar mobil-mobil Jeep. Oh gitu. Begitu. Jadi pada tahun sekitar tahun 2001 kita membentuk satu organisasi yang legalitasnya ada, artinya di mana penggemar-penggemar mobil off-road atau 4x4 itu bisa bernaung di bawah satu induk organisasi gitu kan. Kita ketahui bahwa bersama kegiatan otomotif itu banyak sekali. Jadi ada yang roda 2, ada yang roda 4 gitu kan. Nah, untuk IOF sendiri itu menaungi mobil-mobil atau pencinta mobil-mobil off-road. Lebih gitu. Ke mobil ya. Iya, lebih pada ke mobil pada saat itu gitu kan. Nah, kemudian IOF sendiri berdiri sekitar tahun 2001. Waktu itu secara langsung diresmikan atau dikukuhkan oleh Bapak Rusman Hadi, waktu itu masih ketua umum kita. Jadi IOF sendiri sebenarnya itu sudah berdiri di seluruh Indonesia, hampir semua provinsi itu mempunyai pengurus daerah masing-masing Oh gitu. gitu. Nah, sedangkan IOF Pengda Kalimantan Tengah ini sudah berada itu sekitar 23 ya, 23 dari susunan pengurus di Indonesia. Jadi sudah 23 yang ada pada saat itu. Kemudian dengan seiring waktu perkembangan kan provinsi kita bertambah terus nih. Nah, jadi hampir semua sekarang seluruh Indonesia itu sudah mempunyai Pengda. Jadi pengurus IOF sendiri induknya itu pusatnya di Jakarta. Jadi kita punya punya satu legalitas yang bisa kita jadikan payung hukum di mana IOF sendiri berdiri, Benar. Itu termasuk di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini juga pada saat ini mempunyai ketua, yaitu Bapak Heri Fernando Tueh sebagai ketua umum kita, dan saya sendiri sebagai sekretaris. Begitu. Baik Pak, kalau misalnya perannya sendiri di IOF itu seperti apa Pak? IOF sendiri, berdirinya IOF bukan hanya untuk satu kegiatan olahraga ya. Kita juga selain menaungi para penggila offroad atau penggemar-penggemar roda 4, sisi lain dari kegiatan olahraga kita adalah sisi kemanusiaan. Artinya di mana kita dalam suatu kegiatan dan mesti kita akan menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Artinya kita tidak murni dalam satu kegiatan event off-road itu kita melakukan kegiatan, mesti kita ada sisi untuk kegiatan sosial kita. Dan itu hampir di semua kegiatan IOF dari tingkat pusat, daerah maupun kabupaten, mesti kita ada kegiatan seperti itu. Entah itu bentuknya kegiatan bakti sosial berupa misalkan ya bentuk kesehatan, kemudian ada pembangunan-pembangunan prasarana jalan, kemudian ada bentuk-bentuk semacam bentuk sosial sembako, kemudian alat peralatan olahraga dan sebagainya di suatu kegiatan. Nah, itulah misi kita. Jadi murni IOF bukan satu kegiatan yang hanya untuk kata orang tanda kutip menghambur-hamburkan uang ya, karena dilihat dari olahraganya kok roda 4 nih, pasti ini uangnya banyak nih buat orang-orang kaya. Enggak, kita tidak berpikiran situ, mindset kita bukan ke situ. Jadi di samping kita berolahraga, kita juga ada misi sosial kita. Sosial. Misalkan salah satunya, kita misalkan ada satu kegiatan yang adventure ke suatu daerah yang mungkin tidak bisa terjangkau di suatu wilayah gitu ya, di kampung mana gitu. Nah, dengan armada kita yang four wheel drive, kita bisa menempuh ke satu lokasi tersebut. Benar. Nah, dengan begitu kita bisa memberikan bantuan apa yang kira-kira penduduk sekitar kita yang kita lewati perlu apa. Nah, jadi bisa saling membantu. Betul. Tentu suatu saat kita akan balik lagi, kita akan bawa bantuan tersebut. Iya.
dengan Tono Tabu ini mobil yang biasa mungkin tidak bisa tembus ke sana. Iya benar. Tapi dengan kendaraan kita yang kita punyai dengan segala macam fasilitas ada di mobil, kita bisa nembus ke daerah tersebut. Iya. Itu mungkin ya. Buat teman-teman, jadi komunitas ini nggak hanya tentang mobil ya Bang, tapi juga ada kegiatan sosialnya juga. Dan ini saya juga baru tahu gitu. Untungnya kita dihadirkan dari perwakilan Sekretaris IOF Kalimantan Tengah. Terus nih Bang, saya dengar juga katanya Kalteng, IOF Kalteng ini ada kegiatan peduli gitu ya, termasuk dalam pandemi Corona ini. Kalau saya boleh tahu kegiatan yang udah dilakukan itu apa aja? Sebenarnya kegiatan IOF sendiri sebelum pandemi ini juga ada kegiatan sosial ya. Kegiatan IOF peduli itu sudah kita jalankan semenjak IOF peduli gitu kan. Jadi peduli itu banyak tuh bentuknya, bantuan alat-alat sekolah ya kan, untuk alat-alat penerangan, genset dan sebagainya gitu kan, air bersih yang selama ini kita lakukan. Nah, untuk saat ini karena ini saat ini kita tahu bahwa sekarang ini kita mengalami masa pandemi Corona, otomatis secara langsung perintah dari Bapak Ketua kita yaitu Pak Heri Fernando itu ya, memerintahkan kepada seluruh anggota YF untuk mari kita bersama-sama untuk membantu meringankan beban masyarakat yang istilahnya terdampak untuk pandemi Corona ini. Nah, salah satunya adalah kita mengadakan penyemprotan disinfektan. Itu kita sasar ke daerah-daerah yang padat penduduk, seperti di daerah di kalau Kota Palangkaraya ya. Kota Palangkaraya kita daerah sasar itu daerah jalan Diponegoro, kemudian daerah jalan Kalimantan yang ibaratnya yang rapat-rapat ya, rumahnya ya, agak rapat. Jadi kita di situ. Nah, kegiatan lain juga kita selama pandemi juga terus berlanjut, berkesinambungan, artinya terus berlanjut, kita tidak putus sampai di situ, kita putus sampai di hanya penyemprotan saja, kita juga ada pembagian APD, kemudian masker, dan baru-baru ini kita akan mempersiapkan strategi yaitu pembagian sembako, begitu. Iya, karena yang seperti yang kita tahu, sembako sekarang memang lebih susah dapatkan untuk orang yang kurang mampu. Iya, betul. Pak, kalau misal tadi kan Bapak bilang bahwasanya memberikan bantuan gitu kan. Nah, itu dananya tuh dari mana, Pak? Atau dari organisasi IOF sendiri itu membuka ruang untuk menerima bantuan dari suatu kalangan atau bagaimana, Pak? Iya. Nah, sumber dana yang kita galang juga mungkin dari para anggota, kemudian kita secara spontan ya ibaratnya. Ini mungkin dana tidak sedikit, cuma para anggota-anggota kita yang mau peduli, yang mau berbagi ya. Dana pribadi ya, untuk masyarakat yang membutuhkan, artinya kita jangan hanya bisa main off-road dong ya. Kita punya bangun mobil, mobil juga bisa kita harus peduli sama orang sekitar kita gitu kan. Artinya begini, dana itu tersebut kita kumpulkan dari para anggota. Dan kita tentunya disupport langsung oleh ketua kita Bapak Heri Fernando Tue sebagai ketua kita sekaligus owner Kalteng 22. Mereka sangat bersyukur mempunyai sosok ketua seperti Pak Heri Fernando. Artinya semangat beliau untuk membantu Kalteng khusus Palangkaraya ini sangat luar biasa. Untuk kegiatan sosial ini pernah nggak kayak kolaborasi misalnya dalam bentuk kesehatan itu sama tim kesehatan atau semacamnya gitu? Kegiatan dalam bentuk kegiatan sosial pernah kita ada beberapa kali bekerja sama dengan dinas kesehatan. Waktu itu kita mengadakan sunatan massal waktu itu. Wah, ya di daerah kecamatan Sebanga waktu itu. Nah, kita otomatis kan kita tidak punya tenaga medis untuk untuk melakukan kegiatan kita tersebut. Kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Kita kerjasama, ada dinas kesehatan di situ, kemudian petugas-petugasnya ada, dan juga kita bakti sosial di situ, ada pemberian sembako, ada tayangan-tayangan yang pada saat itu kira ada kegiatan masyarakat juga seperti
pasar gitu kan, kita pada saat kegiatan. Jadi kerjasama kita dengan pemerintah memang cukup erat. Ini kita sudah ada pengurusan, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, mungkin ke depan kita akan coba sosialisasikan ke teman-teman di daerah, karena tidak semua daerah itu tidak mempunyai jeep, ya. Artinya mereka sih suka, artinya main jeep, main-main mobil off-road, cuma untuk mereka mendirikan satu organisasi itu agak kebingungan atau gimana. Makanya di situ kami coba masuk merangkul teman-teman, semoga nanti di setiap kabupaten itu mempunyai pengcap pengurus daerah. Artinya kita bisa berkoordinasi, apapun nanti terjadi di suatu daerah, Pengda sendiri bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan apa yang di daerah. Nah, selama ini kita masih terus berkomunikasi instan dengan para-para penggemar mobil off-road di daerah-daerah gitu. Kita kan selama ini mungkin hanya by telepon, by WA dan sebagainya. Mungkin kita nanti akan suatu saat kita akan kunjungi semua apa kabupaten untuk bisa membuat satu organisasi yang ini YOEP di Kalimantan Tengah, kita punya pengcap, kita punya pengda, begitu artinya. Dan itu mudah-mudahan terlaksana sebelum 2021, karena harapannya ya harapan kita 2021 nanti kita hampir semua kabupaten mempunyai pengurus cabang IOF. Pak, kalau misalnya, bukan kalau misalnya, kalau di dalam anggota IOF itu dari kalangan mana saja, Pak? Apakah ada batasan umur atau umum gitu, Pak? Ya. Sebenarnya untuk menjadi anggota IOF gampang sekali, ya. Artinya dia tidak perlu mempunyai mobil atau harus punya mobil. Misalkan, aku nggak punya mobil tapi pengen jadi anggota IOF. Bisa, silahkan, nanti bisa berhubungan dengan kita gitu kan. Artinya kita memberi kesempatan kepada siapa saja warga masyarakat yang ingin bergabung dengan kita. Artinya dia tidak perlu harus mempunyai kendaraan, mempunyai mobil 4x4 atau apa, nggak perlu. Yang penting dia mau berpartisipasi pada kegiatan kita, cukup mendaftarkan dengan kita, dan semua kalangan boleh, dari mulai pegawai aparatur negara, tentara, polisi gitu kan, ya semua kita rangkul semua. Bahkan sampai sekarang kegiatan kita mereka sungguh antusias gitu, kita ajak, ayo kita, mari kita ada kegiatan ini, tanpa kita undang, tanpa kita panggil, mereka datang gitu. Artinya jangan takut apabila suatu saat mungkin dari warga masyarakat yang bergabung kita menjadi anggota, ayo silahkan. Kalau untuk bergabungnya sendiri itu kayak gimana, Bang? Mungkin mengisi formulir, ya, nanti ada formulir biodata, kemudian tentunya karena ini organisasi IOF, nanti kita akan data, kemudian dia mempunyai license anggota KTA, ya, KTA itu nanti kita akan data, kita kirimkan ke pusat, nanti pusat mengeluarkan KTA. Itu adalah sudah resmi sebagai anggota. Tapi jangan takut, di sini tidak ada bayaran gitu kan, artinya free, betul, 100% free, tidak ada kita memungut bayaran atau ini ada nih, ada iuran bulanan, itu nggak ada. Artinya kalaupun kita ada kegiatan yang memang kita perlu biaya, terserah, ini mau ya bantu, mau, ya silakan, gitu ya, jangan takut gitu. Base campnya di Palangka di mana? Untuk sekretariat kita itu di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman itu nomor 06, di situ base camp kita. Nah, pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bergabung nih ke IOF, bisa menghubungi bapaknya gitu ya? Iya, bisa menghubungi kita untuk bisa bersama kita. Seperti yang dibilang tadi, ini segala kalangan, ya. Jadi, kalian nggak perlu punya mobil, yang penting kalian punya minat dalam off-road, ya tentunya, Bang. Betul. Dan di sini juga kalian bisa menyalurkan
kegiatan sosial yang mana bisa saling membantu sesama masyarakat. Iya, benar sekali. Pak, kalau misal kegiatannya itu sendiri itu terjadwal kah atau bagaimana itu, Pak? Sebelumnya kita sudah terjadwal sebelum pandemi corona, kita kegiatan dalam setahun memang sudah terjadwal ya. Mm-hmm. Ada kegiatan kegiatan sosial, ada kegiatan off-road juga, dan itu biasanya setahun itu kita sudah ada agenda aja. Kita sudah ada kan bahkan sebelum pandemi juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan semacam touring bersama. Hmm. Ya kan, kemudian ada sedikit kompetisi, kemudian dari teman-teman yang lain juga pada mendukung, karena terkait dengan pandemi ini jadi semua tercancel semua kegiatan-kegiatan kita, tertunda. Jadi apa yang kita rencanakan dalam satu tahun ini mungkin akan kita reschedule ulang. Mm-hmm. Dan kita akan mungkin panggil semua klub-klub atau para penggemar-penggemar food bahwa untuk saat ini kita jangan mengadakan kegiatan dulu. Mm-hmm. Sesuai dengan instruksi pemerintah kan, artinya gitu ya, tidak ada kegiatan, tidak ada kumpul-kumpul. Nah, kita sangat menghargai itu dan kita mentaati apa yang setelah dikeluarkan peraturan untuk pandemi ini. Dan yang ikut ini kira-kira ada nggak bang yang dari mahasiswa gitu yang muda-muda? Sebenarnya sih kalau anggota kita banyak ya. Banyak dari kalangan, ya dari kalangan mana saja, ada mahasiswa, ada dari TNI Polri, kemudian ada juga aparatur sipil negara ya kan, pengusaha-pengusaha, kemudian para pedagang-pedagang juga banyak. Berarti muda-mudi banyak juga nih banyak yang minat. Banyak juga, umurnya juga mereka dari umur 17 tahun ke atas ya. Iya, yang udah dibolehkan mengendarai kendaraan. Betul. Ya. Kan kalau orang lihat biasanya nih kan yang statusnya tuh yang udah bekerja gitu bang, yang muda-muda kan jarang terekspos. Iya. Tapi ternyata banyak yang minat. Sebenarnya ya, banyak. Dari klub-klub kita juga, dari teman-teman yang suka off-road, banyak yang muda. Artinya mungkin belum terekspos saja gitu. Mm-hmm. Kan. Memang kegiatan kita sih banyak sebenarnya, cuma teman-teman yang melakukan kegiatan itu secara ini tidak mengekspos secara langsung, mungkin lewat media sosial saja kan. Jadi kebanyakan masyarakat tidak tahu, oh ini sebenarnya ada kegiatan, tapi karena terbatasnya informasi atau ini mereka tidak tahu bahwa kita sebenarnya bergerak nih, bergerak. Ada kegiatan-kegiatan apa kita bergerak. Kesempatan juga nih sekarang kan mumpung lagi dilihat pemirsa Jurnal TV yang ada di rumah, jadi kegiatannya tuh ternyata banyak banget gitu. Dan yang apa tadi, penggalangan dana kan tadi dari dana pribadi. Iya. Terus misalnya ada dari bantuan yang nggak ikut luar. Bantuan luar yang bukan anggota itu bisa nggak sih bang? Selama kita ini sebenarnya kita terbuka bagi terbuka. Siapa saja ya, bagi siapa saja dari kalangan mana saja untuk bergabung atau memberikan donasi. Hmm. Berupa tidak harus berupa bentuk uang, apalagi dalam pandemi saat ini. Iya. Apapun kita terima, siapapun yang kita memberi bantuan kita dan ikut bergabung, silahkan gitu. Artinya dari pihak mana yang ingin membantu, kita sangat berterima kasih. Iya. Gitu artinya kan. Kalau harapan Bapak sendiri untuk IOF kedepannya itu bagaimana Pak? Ya mungkin harapan saya sebagai sekretaris juga mewakili teman-teman, juga mewakili ketua IOF juga, mungkin kita tetap bersatu ya kan. Artinya ini adalah kegiatan kita, mari kita bersama-sama membangun IOF sendiri, dan dalam pandemi ini mari kita bersama-sama mengikuti aturan pemerintah. Yeah. Ya kan, kita mari dengan tetap di rumah, artinya jaga jarak dan jangan keluar apabila tidak penting. Yeah, gitu. Tetap kita bersatu untuk penanganan kegiatan ini gitu. Oke. Demikian berbagai kegiatan yang telah dijelaskan oleh Bang Jati. Dan setelah ini kita akan menuju waktu berbuka, azan, dan kemudian akan dilanjutkan oleh tausiah dari Ustaz Al-Agin.